Oke, ya lo dia itu di lubang sesuai atensi ownernya. Jadi ownernya minta tambahan angin-angin dan pencahayaan. Ini pokoknya di sini. Jadi kemarin juga sudah jadi jebol atensi dari ownernya. Oke. Ini halaman luar, halaman belakang luas ya lo ya. Sementara untuk kerjakan proyek belakang. Halaman belakang luas. Kamar tidur utama, kamar mandi. Sini kamar mandi, sini kamar. Kamar depan ini. Oke. Wah, aman lewat kene. Kono ada reruntuhan. Oke. Ini udah mulai halus ya, tak sepil ke yang sini ya. Ini oke ya, tak sepil ke sini, udah mulai. Kasihan ya lur ya, mulus ya lur ya. Kasihan ya, sanggung ngecek pelem pokok man. Amit ya pak. Tak mulai sokor dapur ya lur. Dapur minimalis saja. Oke, soko dapur nonton taman ya lor. Ini taman. Ini belakang itu taman. Oke, ini kamar satunya. Viewnya tetap akses jendela depan. Di sini kamar mandi. Mundur. Oke, itu dapur. Ini kamar mandi. Di situ kamar. Ini ruang tamunya cukup luas. Yes, sini taman. Wah, ini kamar tidur utama, lur. Semua kamar tidur utama ada kamar mandinya ya. Ada kamar mandinya. Terus bisa mandang ke taman. Nanti dari kamar tidur utama ini sok nonton taman. Bisa nyaman apa pokoknya. Terus nggak lupa untuk cat dasarnya ya, kita pakai alkali, kita nggak main dempul, jadi jangan khawatir catnya ngelopos, nggak ngelopos. Di sini pakai cat dasar bebas dempul. Saya pastikan untuk asiannya bagus, rata, halus, nggak pakai dempul. Kita nggak pakai dempul untuk tembok, nggak pakai dempul. Kayaknya kita langsung cat dasar gitu ya. Tak lanjut, lanjut sini dulu, lanjut sini dulu untuk tak sepil ke yang sini, yang udah jadi, semi jadi ya. Ini ya belum jadi, ini ya baru cat dasar semuanya, belum ada. Nanti yang situ sudah dicat, ini baru cat dasar, cat dasar finishing. Wah, wis beres Pak De, tonton lor, aciane lor, sponongane lor, nggo ngunjai pelem iso. Melitis soe, nek ra melitis sengeni harus jeragane. Lho, acian ini kayak gini lho, acian tuh mulus. Ora mulus rugi, soalnya wong lenangi seneng sing mulus, ya aciane mulus. Oke ya lho, aciane yo. Seponengane lho, ngeri lho. Sampean cari perumahan Oklaten sing aciane mulus ya mono kene. Garapane Pak Wondo lho. Jenenge kemarin ono mahkotane itu di komplain dikit. Wah, itu sesuk paling kon ngerapek ke sithik. Iki ono sing belong sithik itu. Muga-muga ora lah. Jadi ruang tamune luas, Lur. Pandangannya ya taman belakang oke. Ini kamar depan, jendelane ya luas plong. Ini kamar belakang. Dia mintane kamar mandi terpisah nih ketok ya owner ini ya. Owner ini nggak mau ada kamar mandi di dalam. Jadi kamar mandinya jauh loh di sini kamar mandinya. Dia nggak mau kamar mandi di dalam. Kita dapur. Tiga kamar mandi nih lur, full bangunan.
60 full bangunan ini. Di Kapling ini baru yang ini 60 full bangunan. Assalamualaikum Mas Bro. Tukangnya ganteng, pasangannya yang ganteng. Beres pokoknya. Oke, beres. Sekarang gue cucian. Wes durasi kok pirang menit ya? Ragi 5 menit. Saya tak sepil ke bangunan liane. Ventilasinya ora lali lur, jos pokok main pencahayaannya oke, depan, belakang nyaman pokoknya. Es tukangnya gari nopo bonus. Siap. Oya-oya no juragane galak ramene bonus aja galak anu no, tadi juragan galak ramene bonus sengeno no Pak De. Amit. Wah kene wis finishing, Ci. Wah. Wah, ra enak e. Patune tak gawe ya, Lek. Purane. Bocah dasarnya udah selesai, Lur. Sampean lihat yang bangunan ini plafonnya. Wuh, mantep. Dua warna ya, white sama blue, white. Jadi ini plafonnya rata dengan konstruksi atap. Jadi kuposannya mewah sekali, tinggi sekali. Tuh. Oke, tinggi sekali. Nah, itu langsung dapur. Nanti kita masuk dari sini. Tentu di sini kan ada ruang tamu, langsung ruang makan. Karena memang ini tipenya cuma tipe 35 lho. Jadi tipe rumah ini tipe 35. Standar kita sebenarnya kursan pakai aluminium, cuma ini kemarin owner kita minta kayu. Dia udah order kayu sendiri, jadi ini pakai kayu ya. Standar kita pakai aluminium. Kalau mau ada perubahan, semua perubahan kita ACC. Oke, tambah rumah nanti saya spill dari jarak jauh. Saya ulangi ya, kita nggak pakai dempul ya. Kita nggak pakai dempul, kita pakainya langsung cat dasar alkali. Jadi jangan khawatir catnya nggak ngelupas. Termasuk untuk kita pakai perdam biar nggak tampias. Ini atensi dari owner kita juga. Oke, yang mau perdam biar nggak tampias. Standar ruangnya cukup luas untuk tipe 35. Kamar ini sangat oke banget. Untuk keluarga kecil bahagia, oke lah. Dua kamar untuk tipe 35, kamar mandi di luar ya. Kamar mandinya di luar. Nih. Mantap tah? Nih, kamar mandinya. Oke ya. Klosetnya pakai kloset jongkok ya. Di sini untuk sampiran cucian aja. Memang ini lahannya 60 meter teman-teman ya. Lahannya 60 meter. Untuk bangunannya sekitar 35. Sirkulasi udara, open space-nya depan bagus banget untuk pencahayaan dan sirkulasi udara. Depan, belakang kita main. Jadi jangan khawatir, seger banget pokoknya. Untuk tipe 35 kita spill dari luar kayak apa sih bentuknya? Di spill ke dari luar ya. Tak spill ke. Ngono kuwi, itu tipe 35 itu 60 full. Yang sana 45 ya tadi ya, itu juga 35. Oke, durasiku ndak kepanjangan. Tak tutup dulu. Ini yang mau mentane. Mentane kayak gini. Semua di sini garapannya halus-halus ya, Lur. Pas borong di sini tertib-tertib, tukangnya bagus-bagus. Sponongannya apik-apik. Ajane yo rata-rata semua. Pokoknya standar. Terus jangan khawatir untuk spesi untuk pasangan adonan di sini standar ya 18 ya. Pokoknya bagus. Sini bagus. Tukangnya juga tertib-tertib. Itu teman-teman. Ini belum dicat dasar, ini masih murni ajian, belum diamplas. Untuk talang betonnya teman-teman bisa melihat kualitasnya ya, anti bocor. Terus untuk konstruksi bajanya juga dikira standarnya nasional, kokoh lah pokoknya. Gitu. Oke, ini di Kabupaten Klaten. Bisa japri, nanti nomor HP ada di deskripsi yang butuhkan perumahan. Nanti nomor WA saya ada di deskripsi ya. Kita tempatnya bagus banget pokoknya.
tengah sawah, lingkungannya oke. Pokoknya bagus lah. Lingkungannya dukung banget. Mumpung kaplingannya masih ada, teman-teman. Oke.